dan sebagian Rusia. Saya juga ingin menyertai pembahasan bajet di bawah masuk pembangunan 27 Kementerian Kerja Raya. Saya ingin merujuk kepada petilan 3100 pembinaan jalan dan jambatan projek baru. Tan Sri Pengerusi, pada pertengahan tahun 90-an, iaitu mantan dan menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir, pernah mengumumkan satu cadangan untuk membinakan satu jambatan yang menyambung dari negeri Melaka dengan Indonesia, negara Indonesia, iaitu dari Telugong, dari Melaka. Satu jambatan akan menyambungkan sementara iaitu dengan Dumai, Pekan Dumai. Dan selepas itu projek ini telah tidak dapat dilaksanakan mungkin kepada sebab-sebab tertentu. Beberapa tahun yang lepas yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka bekas Ketua Menteri Melaka juga bangkit projek ini sekali lagi dan juga umumkan bahawa Exim Bank dari negara China sudah sedia untuk memberi iaitu financial assistance dengan 85% jumlah kos pembinaan. Dan selepas itu tiada apa maklum balas atau yang follow up. Tetapi baru-baru ini cadangan membinakan jambatan ini sekali lagi dinyatakan atau diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang baru. Saya baca laporan ini dan memang saya ingat amat jelas bahawa projek ini dalam cadangan ini ialah berikut dengan cadangan yang sebelum ini. Dan dikatakan jambatan ini 48.69 kilometer akan dibina oleh negara kita. Dan bakinya 71.2 kilometer akan dari Pulau Rumpat ke sementara ini akan dibina oleh negara Indonesia. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, apakah kedudukan sebenar tentang projek ini? Adakah negara Indonesia sudah sedia dan setuju tentang pembinaan bahagian jambatan ini? Dan saya juga minta tanya iaitu Yang Berhormat Menteri, berapakah kajian telah dilaksanakan atau dijalan baik pun EIA atau feasibility study tentang wajahnya the financial potential dengan kita wujudkan jambatan ini? Memang kita tahu kita dapat banyak bantahan dari beberapa badan-badan termasuk NGO dan termasuk beberapa tokoh kewangan dari negara kita bahawa jambatan ini memang tidak sepatut kita laksanakan kerana ini tidak akan bawa kebaikan kepada kita, tetapi kita akan satu bebanan yang amat besar yang akan kita perlu tanggung. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, adakah pihak kementerian sudah terima sebarang permohonan dari negeri Melaka atau dari mana-mana pihak? Kerana setiap kali kita umumkan satu projek mega, dia memang akan membawa kesan kepada harga hartanah di sekitaran projek itu. Dan jika kita umumkan satu projek mega yang katakan kita akan laksanakan, memang pelabur akan carikan peluang melaburkan kawasan itu dan belikan hartanah itu. Dan lepas itu projek itu tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan,
kerugian akan ditanggung oleh pelabur. Kita macam kita menipukan, kita tipukan pelabur ni. We trap them, satu perangkap. Sebab itu saya ingat ya, projek ini sudah 2-3 kali dibangkit. Sebangkit, lepas itu berapa tahun sudah senyap, lepas itu dah bangkit semula. Saya harap kita dapat satu penjelasan atau jawapannya yang cukup jelas supaya kita tahu adakah kita masih nak teruskan projek ini. Menteri Pengerusi, Bandaraya Melaka sekarang selepas diisytiharkan sebagai satu bandaraya warisan, memang lalu lintas begitu sesak, terutama pada hujung minggu. Saya ingin tanya ya, Pak Menteri dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini, adakah sebarang cadangan untuk bina jalan baru, iaitu jalan keluar dari kawasan warisan, jalan baru yang mengalurkan lalu lintas keluar dari kawasan warisan, dan apakah kedudukan sekarang tentang jalan persisian pantai yang sudah beberapa kali saya dapat jawapan dari kementerian dalam Dewan Yang Mulia ini, katakan kajian sudah sampai peringkat terakhir, sekarang mungkin sudah mahu sampai memilih kontraktor untuk menjalankan projek ini, tetapi sampai akhir ini masih kita tidak nampak sebarang kegiatan atau sebarang any form of action pun tak ada, kita tidak nampak. Tetapi saya ingat punca utama kesesatan lalu lintas ialah kawasan warisan, terutama di Taman Melaka Raya, ialah saluran baru untuk jalan yang keluarkan menarahkan semua lalu lintas keluar dari kawasan itu, sebab itu jadikan kesesatan yang paling ketara. Tuan Sri Pengerusi, satu lagi perkara yang ingin saya bangkit, iaitu tentang yang pernah dinyatakan dari kementerian, iaitu tentang lebuh raya Pantai Barat, the West Coast, the highway. Saya ingin tahu kedudukan sekarang, adakah projek ini telah dilaksanakan, dan jika dilaksanakan sampai ke peringkat mana? Adakah di negeri Melaka ni berapa panjang jalan akan melibatkan dengan Coastal Highway ini, dan harap Yang Menteri dapat berikan satu gambaran lebih jelas supaya kita tahu keadaan West Coast Highway ini sudah bila akan dapat dilaksanakan, terutama melibatkan negeri Melaka. Terima kasih, Tan Sri.